Jumpa lagi dengan saya, Lucy Wahyudi. Hari ini saya akan merangkai Shoka, Shoka Sofutai, Nisu Ike. Nisu Ike-nya hari ini agak kecil ya, maka wadahnya ini juga kecil, karena materi-materinya yang saya dapat juga kecil. Saya pakai di sini alium, aliumnya kecil sekali. Alium ini wanginya wangi bawang, ya. Nah, saya sudah tancap di tengah ini tangkai utamanya yang kita kasih nama sin, ya. Jadi dia ditancapnya di tengah kensan. Ini saya merangkai yang honggate, yaitu matahari di sebelah sini. Ini daerah matahari, daerah yokata atau disebut juga yellow sun. Lalu yang daerah bayangannya yaitu daerah inkata. Ya, ini sinnya sudah tertancap. Saya akan memasang sin Ushiro Ashirai, yaitu pembantu sin yang di belakang. Dia ukurannya lebih pendek, kira-kira satu genggaman tangan ya. Nah, ini kita taruhnya di belakang sin. Tapi dia ngintipnya di daerah bayangan, di daerah inkata. Nah, kalau lihat dari depan, dia hanya ngintip sedikit di sini. Ya, tancapannya itu dia harus berbaris ya. Kalau dari samping, dia seperti ini. Terbuka di atas, tetapi di kakinya di bawah menyatu. Kemudian kita akan memakai sin mai atau sin yang di depan. Ya, sin yang di depan. Sin yang di depan ini ngintipnya terbalik dengan sin Ushiro. Dia ngintipnya di daerah matahari. Ini fragile sekali ya. Halus sekali materinya. Ini grup sin. Grup sin ada tiga. Ya. Lalu saya akan lagi pasang suenya. Suenya yaitu yang di belakang. Di belakang. Iya. Saya pakai dua. Sin, sue, satu bahan. Ini kita sekarang mau merangkainya nisu. Nisu itu memakai dua bahan. Jadi sin sama sue itu satu bahan. Yang tainya bahan lain. Tainya saya akan pakai krisantenum yang mini, yang kecil sekali ya. Saya pakai tiga tancapan untuk tainya. Karena wadahnya kecil, halus, maka bunganya juga halus-halus. Iya. Jadi kalau Shoka itu dari tampak depannya seperti satu garis, lalu seperti ada kakinya. Karena ini memang siokanya kecil, maka kakinya juga di sini pendek, ya. Dari lalu ini memang ukurannya lebih mini, ya, dari shoka yang standar. Jadi ini Shoka Sofutai Nisu Ike memakai dua macam bahan. Terima kasih. Jika suka dengan channel saya, jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe. Sampai jumpa!